Assalamualaikum dan bertemu kembali. Okay, hari ni aku nak review sikit lah. Aku dah tambah apa dekat penggiling kecil aku ni. So antaranya adalah ni signal switch. Signal ni nak tengok macam mana signal ni berfunction kan. So lampu ni aku letak kat belakang macam ni. Ada 5 lampu sekarang, 6 lampu. Ni bawah ni lampu merah, ni lampu hazard light lah. So kalau kita hidupkan dia tu dia terang. Okay, kemudian kita ada lampu untuk brake biasa dan lampu signal ni untuk kanan, lampu kiri, dan kita hidupkan hazard light. Boom, patutnya yang ni kita buat berkelip juga eh. Nanti aku akan pasang relay dia untuk jadikan dia berkelip seperti signal ni. So tu je. Kemudian kita ada lampu hijau kan. Ini ada lampu hijau lah. Ni kalau malam baru nampak lah situasi hijau dia. So signal macam biasa. Okay, kemudian kita ada lampu depan. Lampu depan ni aku letak kat bawah je ni. Tu dia. Ni horn pula, salah. Tu off. Okay, lampu depan lampu biasa lah. Lampu LED berapa? 12 LED eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 LED. 9 ni. Ni lampu dia. Okay. Dan ada satu kat bawah ni lah. Kemudian kita ada satu ni. Ini lain bateri-baterinya pula aku tak pasang. Lampu ni cuma dekat set mirror je lah. So mungkin aku akan tukar dia menjadi signal lepas ni. So dia signal dia akan ikut yang belakang tu lah. Kalau kita main dekat sini. Ni button ni. Aku tukar kepada lens. Okay, kalau kita main kat sini. Ni lah signal dia. Ni sekarang lampu hidup ni. Horn. Okay. Horn yang aku pakai ni. Horn dia. Tu dia. Horn kecil je. Tapi bateri tak kuat sangat. Aku tak guna lagi bateri. Aku tengah buat dengan kawan aku. Bateri 12W untuk horn. Dan kemudian ni lampu LED ni. Macam biasa lampu LED ni tak guna switch yang sama eh. Guna switch asing. Switch asing ni. On off ni kat sini. So kalau aku tekan dia akan hidup situ lah. Nampak tak? Tak nampak lah. Tekan hidup bawah ni. Tu. Dia punya terang lah. So yang biasa sekarang ni cuma lampu belakang, lampu brake dekat atas ada satu, kat bawah pun ada satu. Okay, so kita ada signal. Dia pun hidup juga. Ada signal dia. Okay. Tu dia. Aku cuma tambah ni je lah switch. So selamat sikit lah. Selain daripada set mirror ni, kita ada signal. Okay, signal depan tu kita akan pasang. Ni kunci dah. Boom. Tadi dah ride dekat 10 kilo eh. Turun 3W je. Okay lah tu. Okay. Cukup untuk review eh. Review skuter penggiling aku ni. Tapi signal memang meriah lah. Mungkin ni aku akan buat klip-klip juga lah. So buat klip-klip juga. Baru cantik eh. Baru raya. Okay. Jadi cukup untuk video kali ni. Okey, cuma nak tunjuk dalam ni. Dalam ni cuma aku letak bateri. Tu bateri dia. So nanti kita ada bateri yang besar sikit. Mungkin harap muat lah, kalau tak muat kita kena tukar box. Okey. Signal. Ting 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 ting. So kalau malam nampak lah sikit signal dia. Kita matikan dulu hazard ni. Tu. Okey. Signal dia. Okay, cukup untuk video tinjau-tinjau keadaan skuter terkini. Okay, jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.